Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Di pagi hari ini, anak-anak akan belajar mengenai nama-nama hari dalam bahasa Inggris. Names of day. Oke, nama-nama hari dalam bahasa Inggris. Kita belajar dimulai di hari. Nama hari dimulainya yaitu hari Minggu. Minggu adalah Sunday. Nih, Sunday, Minggu. Minggu. Nah, ini adalah hari libur untuk anak-anak sekolah. Sunday. Ya. Setelah Sunday, kemudian berganti untuk anak-anak sekolah bangun pagi sekolah lagi di hari Senin, yaitu Monday. 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 Monday, Senin. Monday, Senin. Ya. Berikutnya ada lagi setelah Senin, Senin Selasa. Bahasa Inggrisnya adalah Tuesday. 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 Selasa. Setelah Selasa, Senin, Selasa, Rabu. Rabu bahasa Inggrisnya adalah Wednesday. 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 Rabu. Wednesday. Setelah hari Rabu berganti hari menjadi hari Kamis, yaitu Thursday. Thursday. Kamis. Thursday. Kemudian setelah Kamis berganti hari, setelah Kamis Jumat atau Friday. Friday, Jumat. Ya, Friday. Setelah hari Jumat berganti lagi yaitu hari Sabtu. Saturday. Sabtu, Saturday. Saturday, Sabtu. Seperti lagunya adalah seperti ini. Bu Rini punya lagu ya. Sunday, Monday. Sunday, Monday. Kemudian Tuesday, Wednesday. Tuesday, Wednesday. Thursday, Friday. Thursday, Friday. Yang terakhir, Saturday. Kalau yang cepat lagunya, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, itu adalah nama-nama hari dalam bahasa Inggris. Kita ulangi ya. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ya. Itulah lagu-lagu nama dalam bahasa Inggris. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Tugas kali ini anak-anak untuk yang TKB yaitu ditebalkan dulu tulisannya, ada nama-nama hari yang beracak-acak
ya, kemudian anak-anak tempelkan di sini. Nah, urutannya dimulai dari Sunday, yaitu dimulai dari hari Minggu. Tulis mana Sunday, kemudian Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, yang terakhir adalah Saturday. Itu untuk TKB. Dan untuk TKA, tebalkan tulisan nama-nama hari, days of the week, yaitu nama-nama hari dalam seminggu, tulis ya, ada Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ditulis dengan menggunakan pensil warna sesuai dengan warnanya ya. Ini ada warna pink, orange, kemudian pink, yellow, green, blue, dan dark blue. Oke, itu adalah tugas untuk TKA ya. Itu saja belajar kali ini, mengenal nama-nama hari. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday ya, dengan menggunakan bahasa Inggris, day of the week ya. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye bye.